rahmatan lil alamin yang akan menuntun salah satu mandat penting dari program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di samping selamat kepada jajaran DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Gunung Kidul periode 2020-2026. Selamat mengemban tugas dengan sungguh-sungguh demi membangun akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur siswa-siswa sekolah di Gunung Kidul.